Wa ala alihi Muhammad wa ajil farajahum wa dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Ibu dan Bapak rahimakumullah, alhamdulillah. Hari ini ada press conference dari tim Pentasih terjemahan Departemen Agama. Dalam perjalanannya terjemahan Al-Qur'an Bahasa Indonesia itu sudah mengalami beberapa revisi. Mulai dari zaman sebelum kemerdekaan juga sudah ada beberapa versi terjemahan Indonesia. Kemudian yang terakhir tahun 1965 juga direvisi lagi. Yang terakhir kita miliki sebetulnya terjemahan revisi tahun 2002. Jadi pasca reformasi. Dan kita ketahui ada hal-hal yang kemudian jadi perdebatan dalam terjemahan itu. Mungkin 2-3 tahun terakhir, Depak membentuk satu tim yang sudah bekerja dan kalau tidak hari ini, besok itu akan di launching. Entah bagian mana yang kemudian bisa kita lihat perubahannya. Banyak aplikasi Al-Quran yang kita pegang pada handphone kita, itu sudah punya terjemahan versi yang lama. Jadi kalau Depak besok meluncurkan, kita akan mengupdate kembali dengan terjemahan yang baru. Nah, ada hal-hal yang memang agak sulit untuk bisa diterjemahkan. Karena keterbatasan bahasa kita. Antaranya tidak punya kata ganti untuk laki-laki dan perempuan yang berbeda. Dalam bahasa Arab ada huwa dan ada hiya. Dalam bahasa Indonesia, terjemahannya hanya "dia saja", jadi "dia laki-laki" ataupun "dia perempuan" sama saja, padahal bahasa Arabnya berbeda. Contoh, misalnya, yang akan sangat sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan setia pada kalimat yang ada dalam bahasa Arab, misalnya "ada ayat Al-Quran" ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam kita tahu ceritanya melihat bintang ini bukan Tuhanku lihat bulan ini bukan Tuhanku kemudian melihat matahari surat al-an'am ayat 78 falamma ra'a qala rabbi hadza akbar falamma afalat qala ya qaumi bari bari'um Terjemahan bahasa Indonesianya. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, ia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu telah terbenam, ia berkata, "Hei kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Itu terjemahan Indonesianya. Saya ragu kalau revisi pun akan mengubah bagian ini. Tapi mari kita lihat yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa kita dengan seksama. Matahari dalam bahasa Arab itu bentuknya adalah mu'anas. Bentuknya itu feminin, perempuan. Karena itu kata sifatnya juga falama ro'asyams. Ashams Asyams itu... <tuh> Matahari itu bentuknya feminin, karena itu sifatnya juga bazirotan ada tak marbutohnya, bazirotan ada tak marbutohnya. Matahari itu terbit. Nah, dalam bahasa kita tidak akan dapat terlihat matahari terbit bisa bazirun bisa bazirotan, tidak terlihat itu karena Tak marbutohnya itu tidak ada terjemahan yang pas untuk di bahasa Indonesia, tetapi yang menarik sekali lagi, itu mu'anas. Asyams itu mu'anas, Allah Ta'ala menggunakan kata "bazirotan". Seperti kalau laki-laki Muslimun, kalau perempuan Muslimatun, jadi kalau laki-laki Muslim, kalau perempuan Muslimah. Kalau laki-laki mukmin, kalau perempuan mukminah. Yang ada tak marbutohnya. Setiap yang ah dalam bahasa Arab itu perempuan. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab begini: Qala hada Robbi inilah Tuhanku. Nah, ininya itu dalam bahasa Arab ada dua. Kalau laki-laki, "hada", kalau perempuan, "hadihi". Padahal kalimatnya itu sebelumnya "bazirotan", jadi dia pasti perempuan, mu'anas bentuknya. Tapi mengapa Nabi Ibrahim menyebutnya hadha rabbi mestinya "hadihi"? Kemudian diulang lagi hada Rabbi diulang lagi hada Akbar dua kali diulang kata hada untuk menunjukkan kata Nabi Ibrahim asyams itu muzakkar hada Rabbi hada Akbar kalau laki-laki Akbar kalau perempuan Kubro misalnya Sayyid Ali Akbar tapi kalau perempuan Sayyidatina Khadijah Al Kubro, Sayyidatina Zainab al Kubro, karena perempuan. Kalau laki-laki Akbar, kalau perempuan Kubro, kalau laki-laki Asgar, kalau perempuan Sugro Ahsan. Kalau laki-laki Aswad Hajar Aswad batu hitam, kalau perempuan Sauda Habbatus Sauda biji hitam. Ke dalam bahasa Indonesia dia tidak terlihat. Aswad hitam, sauda juga hitam. Hajar aswad, habbatus sauda. Hada Rabbi, Hada Akbar, dua-duanya itu kalimatnya mudakar. Sekali lagi dalam terjemahan tidak akan terlihat. Jadi betapapun keras usaha para penerjemah, tapi ada keistimewaan bahasa yang tidak bisa menyertakan hal-hal seperti ini tetap saja akhirnya dan ketika melihat matahari terbit Nabi Ibrahim berkata ini lebih besar ini Tuhanku tidak terlihat itu kekhususan Al-Qur'an yang menggunakan bentuk feminin dan bentuk maskulin sudah asyamsnya baziratan jawaban Nabi Ibrahimnya Hada rabbi hadza akbar kemudian ayat berikutnya falamma afalat Nah afalat juga adalah bentuk mu'annas Digunakan bentuk mu'annas lagi Tapi ketika matahari itu terbenam Nabi Ibrahim berkata Aku berlepas diri dari orang-orang yang Dari apa yang mereka sekutukan Jadi surat Al-An'am ayat 78 Ada perbedaan Antara kata yang digunakan Muzakar dan mu'annasnya Yang tidak akan bisa kita temukan

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوا خوفا ini termasuk yang kita baca dalam wiridan 80 ayat inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah Ta'ala memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, di sini juga ada bentuk kata ganti yang berbeda. Rahmat itu juga bentuknya mu'annas. Rahmat itu mu'annas. Rahmatullah itu mu'annas. Tetapi kata sifat yang digunakan, koribun itu mudakar. Mestinya kalau mu'annas menyifati mu'annas lagi In rahmatullahi batun, Jadi qori bah Ada takmar butohnya juga di ujungnya Ini koribun Minal muhsinin Menggunakan bentuk muzakar Juga tidak akan bisa terlihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia Dekat ya bisa dekat muzakar Bisa dekat mu'annas ada perbedaan kata ganti yang tidak akan diwakili di dalam terjemahan. Kalau koribun minal muksinin, lalu apa atau siapa yang dimaksud? Mengapa Allah Ta'ala menggunakan kata koribun? Nah, kita kembali ke surat tadi yang Nabi Ibrahim itu, surat Al-An'am. Ada dalam tafsir itu, ada pemahaman yang kita sebut yang tersirat atau kita sebut mustatir. Jadi ada kalimat yang terpendam, kalimat yang tersembunyi, kalimat yang kita tangkap dari konteks. Misalnya, Alhamdulillah minasyaitun arjim. wahidah, Manusia itu umat yang satu. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan para nabi. Nah, kalau umatnya sudah satu, mengapa para nabi diturunkan? di situ katanya ada kalimat yang tersembunyi ada yang mustatir ada makna yang terpendam yaitu dahulu manusia itu umat yang satu kemudian mereka berikhtilaf kemudian mereka berbeda pendapat kemudian mereka pecah bercabang-cabang kemudian mereka berkonflik kemudian Allah taala utus para nabi untuk mendamaikan mereka, mengislahkan mereka, mempersatukan mereka. Jadi kalimat yang ada di tengah-tengahnya itu misalnya fakhtalafu. Kana nasu ummata wahidah dalam kurung fakhtalafu. Kemudian mereka berikhtilaf. Lalu Allah Ta'ala mengutus para nabi. Dalam konteks kisah Nabi Ibrahim tadi, mataharinya mu'annas, tapi jawaban Nabi Ibrahimnya hada rabbi. Nah yang menarik, Ya ibu dan bapak bisa membuka kitab-kitab tafsir Ada yang membahasnya, ada yang tidak Ada yang berusaha menakwilkannya dengan bentuk yang lain dan lain sebagainya Termasuk dalam tafsir Ustadz Quresh misalnya Dalam tafsir Ustadz Quresh untuk yang Inna rahmatallahi minal muhsinin Beliau kutip pendapat beberapa ahli tafsir Tetapi tidak sampai pada kesimpulan yang kuat, mengapa koribun tidak koribatun? Walhasil, katanya yang dekat dengan muhsinin itu bukan hanya rahmat Allah, tapi segala sesuatu dari Allah Ta'ala. Maka, ia menggunakan bentuk koribun, tapi tanpa menyebut satupun dalil atau riwayat, ada dalam tanda petik: kesulitan untuk. ...memaknai perubahan kata ganti itu. Termasuk yang kisah Nabi Ibrahim juga. Dari mu'annas... ...pindah ke... ...muzakkar. Shams Bazilah tapi... Rabi Hada ...akbar. Itu ada perbedaan. Berikutnya lagi langsung. Lama afalat... ...mu'annas lagi. Nah itu indahnya Al-Quran itu. Pertama katanya penakwilannya itu adalah... ...mungkin... Yang Al-Quran gunakan adalah bahasa Arab. Ada dua redaksi, yaitu redaksi Allah Ta'ala. Dan yang kedua kalimat Nabi Ibrahim. Ada kemungkinan kalimat Nabi Ibrahimnya diambil seperti adanya. Karena Nabi Ibrahim tidak berbicara dengan bahasa Arab. Jadi mungkin dalam bahasa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim, tidak ada pembedaan antara hadha dan hadihi seperti bahasa kita, bahasa Indonesia. Hadha dan hadhi dua-duanya jadi ini. Nah, itu satu pendapat. Nah, dalam tafsir-tafsir mazhab ahlul bait alaihi yang diambil adalah makna yang tersembunyi. Jadi ketika Nabi Ibrahim melihat matahari dengan kondisi matahari yang terang benderang, kita juga apa bisa kita lihat matahari dengan mata Telanjang, sulit mungkin bisa sakit atau kita menutupkan mata kita. Kita tidak bisa membandingkan besarnya bulan dengan besarnya matahari. Dilihat dari jauh, mungkin misalnya bulan purnama kita lihat besar, tapi matahari itu kita tidak bisa tahu besarnya seperti apa pada siang hari. Kalau kita lihat, maka yang Nabi Ibrahim lihat sebetulnya bukan mataharinya, tapi cahaya mataharinya. Jadi ada cahaya bulan dan cahaya matahari. Cahaya dalam bahasa Arab itu nur. Dan nur itu bentuknya mudakar. Jadi nurnya itu mudakar. Maka yang dimaksud hadha akbar hadha robinya. Dia tidak kembali kepada matahari sebagai benda langitnya. Tapi kembali pada cahaya mataharinya. Nah itu yang Nabi Ibrahim. Nah, sekarang yang inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah taala itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Al-Qur'an dengan jelas menggunakan kata qaribun bukan batun Dalam tafsir Ustaz Qures dicantumkan berbagai pendapat tapi tidak mencantumkan pendapat yang ini yang mengembalikan rahmat Allah taala kepada Baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmatullah sebetulnya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu inti Al-Qur'an adalah sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah pernah bahas itu berulang-ulang. Karena itu inna rahmatullah sifatnya kemudian sama seperti tadi. Ketika Syams bazirotan menjadi hada, maka yang dimaksud adalah nurnya, bukan syamsnya. Dan ketika rahmat Allah menjadi koribun, bukan koribatun, maka yang dimaksud rahmat Allah itu adalah Baginda Nabi SAW dan Baginda Nabi mudakar, huwa. sehingga koribun yang dekat dengan orang-orang yang berbuat baik adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pernah bahas pada saat kita bersabar wabashiri sobirin itu pada baginda Nabi. Baginda Nabi bersama orang-orang yang sabar. Kemudian baginda Nabi juga bersama orang-orang yang berbuat baik. Setiap kali kita bersabar ada keutamaan kebersamaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi. Dan setiap kali kita berbuat baik, ada keutamaan, kebersamaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi kedekatan dengan baginda Nabi Inna rahmatallahi baginda Nabi koribun dekat dengan orang-orang yang berbuat baik koribum minal muhsinin. sehingga baginda Nabi menjadi sosok sentral yang tidak terpisahkan dari perbuatan baik kita dari perbuatan baik siapapun ada keikutsertaan Baginda Nabi SAW di situ. Inna rahmatallahi minal muhsinin. Itu bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua. Kemarin saya sampaikan pada Ustadz Yasir pasca pertemuan hari Ahad. Ada yang juga dalam terjemahan tidak begitu tepat. Nanti kita lihat revisi terjemahan Depak. Sudah ada perubahan atau tidak. Hal-hal seperti itu tadi agak sulit untuk dimasukkan ke dalam terjemahan. Nah, dalam surat Az-Zumar, Orang-orang kafir itu digiring menuju neraka jahannam. Ila Dan orang-orang kafir itu, Kalau terjemahan Indonesia, koknya menjadi, dibawa. Dan orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombongan-rombongan. Siko dibawa. Ya dibawa bisa banyak maknanya. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Arab, kata siko artinya digiring atau seperti membawa binatang ternak ke tempat ke kandang mereka. Jadi dipaksa ada pemaksaan. Kalau orang mau dibawa ke neraka, mereka itu suka rela. Jalan kamu ke neraka, siap jalan gitu. Atau mereka harus dipaksa masuk neraka itu. To drive, urge on, herd katanya. Jadi untuk menggiring binatang-binatang ternak. Bayangkan orang mau dibawa ke neraka, mereka dibawa itu sukarela atau harus dipaksa dalam pemahaman kita. Maka, itu digunakan kata siko. Siko artinya dipaksa, atau apa kata lain untuk menyebut digiring kalau dibawa masih terlalu halus, sebetulnya didorong juga masih terlalu halus, digusur. Di gelandang, against their will, bertentangan dengan keinginan mereka. Nah, itu siko, maka orang-orang kafir itu dibawa dengan paksa. Maksudnya, ada tambahan dengan paksa ke neraka karena mereka tidak mau kan masuk neraka. Zumaroh, berombongan-rombongan, berkelompok-kelompok. Kita bisa paham kalau orang kafir enggan masuk neraka. Tapi kalau orang beriman dipersilahkan ke surga, mereka akan lari atau harus dipaksa juga? Beriman tawadu. tawadu. Dipersilahkan masuk surga, lalu tawadu. Biar yang lain saja dulu, tawadu. gitu ya. Masya Allah, hebat. Eh. Makomnya luar biasa. Mestinya bayangan kita, kalau kita ketemu keluarga kita setelah terpisah sekian lama, kita bersegera menyambutnya atau tidak? Atau harus dipaksa juga. Nah, kenikmatan surga pasti berkali-kali lipat, jauh lebih tinggi lagi dari itu semua. Tetapi Al-Quran menggunakan kata yang sama. Pakai kata siko lagi dan digiring dengan paksa orang-orang yang bertakwa menuju surga itu. Berkelompok-kelompok Lah kok orang yang bertakwa Masuk surga juga deh paksa digiring Sehingga kata Usah Jalal Sama anak-anak Mutahari Waktu mereka dulu sekali Kemarin-kemarin ini ada beberapa alumni Yang datang ke Mutahari Jadi dosen Di beberapa perguruan tinggi Mereka ada acara di Bandung Dan Main ke Mutahari Silaturahmi bawa dekannya melihat matahari dan jadi dosen agama Islam. Ini sedikit intermezzo. Begitu ketemu kata Pak Dede itu ke alumni itu. kelihatan lebih tua kamu ya daripada saya katanya gitu. Tapi Pak Dede buru-buru menjawab karena kamu ngajar mahasiswa sedangkan saya ngajar anak SMA. Jadi ke bawah muda sama anak SMA. Rupanya lebih cepat membuat tua itu kalau ngajar mahasiswa. Satu saat anak-anak itu pernah bertanya dalam forum demokrasi. Di mutahari itu kalau tidak sholat ya ada sanksi dari keagamaan. Dan ada anak yang bertanya begini, mengapa sekolah itu memberi kami sanksi? Bukankah sholat itu kewajiban kami dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gitu. Bukan sekolah harusnya yang kasih sanksi. Kami kalau tidak sholat sudah dihitung dosa sama Allah Ta'ala. Dia sudah dicatat para malaikat. Mengapa sekolah menghukum dua kali? Gitu. Satu di antara jawaban usaha jalan itu begini. Menurut kamu mana yang lebih baik? Dipaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka? Itu tidak ada yang bisa jawab anak-anak itu. Karena sudah tahu lebih baik ya. Pertama, lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Ternyata itu ada dalilnya. Masuk neraka pun dipaksa, masuk surga juga dipaksa. Yaitu, <tuh>. Nah, sayangnya, Kata siko hanya diterjemahkan menjadi dibawa Jadi kehilangan gergetnya Dalam terjemahan Indonesia Nanti Pak Moniz kasih judul Review terjemahan Indonesia Departemen Agama gitu. <laughs> Yang tidak apa-apa Pak Karena itu mungkin juga tidak masuk dalam pembahasan Seperti perbedaan huwa, hiya, hadha, hadihi Mungkin sulit memasukkannya ke dalam terjemahan tadi itu Misalnya sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang yang berbuat baik kan tidak bisa kelihatan perbedaan antara muannas dan mudakarnya. Siko, nah dibawa ya dibawa, tapi kalau siko itu dibawa dengan paksa digiring. Ternyata orang ke neraka digiring dengan paksa, orang masuk surga juga digiring dengan paksa. Pertanyaannya, mengapa yang masuk surga digiring dengan paksa mestinya lari berbondong-bondong itu saya itu satu saat waktu nyantri dulu ke kota kami itu datang seorang ulama besar tokoh kami menyambut ada halaman besar tapi pintunya itu ditutup dulu orang sudah berdesak-desakan nunggulah Begitu pintu dibuka, ya Allah itu lautan masa langsung lari semua. Jadi kalau mau ketemu sama tokoh, sama orang yang dihormati, mungkin begitu dibuka langsung lari. Nah ini ketemu tokoh, apalagi ini masuk surga. Kenapa harus digiring dengan paksa. Kenapa masuk surga harus digiring dengan paksa? Ibu bapak, kalau masuk surga itu akan lari menyambut. Silakan masuk surga, langsung lari atau nunggu dulu. Lihat kiri kanan, apakah ada keluarga, apakah ada orang tua, apakah ada saudara. Ya, nunggu dipersilahkan sama para pemberi syafaat. Tapi, mengapa masuk surga? harus dikiring dengan paksa. Jadi kita cukupkan di sini. Ya nanti disambung pada waktu yang akan datang minggu depan. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit untuk pertanyaan. Mohon doa untuk guru-guru kita semua. Musa Jalal bil khusus dan kedua orang tua kita almarhumin diantara kita semua niat-niat kita semua dan hari ini ini nasi kue-kuenya kami saya dan istri syukuran keluarga kami 19 tahun yang lalu kami menikah hari ini tanggal 9 ini jadi kalau dulu Bung Hatta tidak mau menikah sebelum Indonesia merdeka kami tidak menikah sebelum berdiri ijabi Mohon doa ibu dan bapak semua keberkahan majelis malam berbuahan ini Untuk orang tua kita semua, keluarga kita, guru-guru kita, setiap orang yang punya hak atas sendiri Kita, tetangga kita, almarhumin diantara kita, anak-anak kita, cita-cita mereka Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan dalam keberkahan Al-hadiniyah wa <estás> kulli niyatin sholihah Ziyadatan fisrafin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa alihi bati wa ta'ahirin Sinilah hadis ini hadiatan lahum al fatihatu tasbihu has salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ali sayyidina Muhammad.